11 jurusan pelatihan di BLK Tabalong seluruhnya bergantung pada ketersediaan pasokan listrik yang memadai. Dan jika di total, BLK Tabalong memerlukan daya listrik 80 kW untuk mengakomodir pelatihan di 11 jurusan tersebut. Namun sayangnya hingga kini BLK Tabalong baru memiliki 21,5 kW daya listrik. Dan untuk mengantisipasi kondisi kekurangan tersebut, BLK Tabalong terpaksa menerapkan waktu pelatihan secara bergantian. Kepala BLK Tabalong, Suhartojo, menjelaskan, tahun 2017 lalu pihak BLK sudah mengajukan penambahan daya listrik ke PLN Rayon Tanjung, namun pemenuhan tersebut masih terkendala dana. Tahun 2017 kemarin kan penambahan, salah perhitungan itu kan, inginnya besar ternyata dananya kurang ya, akhirnya yang penting kami terpasang lah gitu. Pun waktu praktek ya bisa kadang-kadang bergantian gitu, mengalah dulu sekian jam, kemudian dia jadi listrik itu nggak langsung digelek gitu. Sementara saat dikonfirmasi, anggota Komisi 1 DPRD Tabalong, Maksum Dahlan, yang berkesempatan melakukan kunjungan kerja ke BLK Tabalong mengatakan, BLK sesegera mungkin mengajukan permohonan dana untuk penambahan daya listrik, sehingga tidak mengganggu proses pelatihan. Iya, nanti tadi sudah kami sampaikan link kepala desanya supaya diusulkan untuk pendanaan itu, penambahan pasokan listrik ini, dalam waktu yang segera ya, jadi sehingga tidak merupakan masalah lagi untuk pendidikan dan latihan yang berhubungan dengan daya listrik yang tersedia. Maksum Dahlan mengharapkan dengan terpenuhinya pasokan listrik nantinya tidak ada lagi permasalahan yang mengganggu pelatihan di BLK Tabalong. Sherly Novarianti, TV Tabalong melaporkan.